Yang Berhormat Datuk Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Cempaka kerana cakna dengan kepentingan pembangunan wanita khususnya kepada Darun Nuswah yang telah pun disebutkan sebelum ini. Slogan yang dipakai di Kelantan ialah Kelantan Cakna Wanita, dan Alhamdulillah sebagaimana yang kita ketahui dan disebut semalam bahawa Dasar Wanita Kelantan telah pun diluluskan, dan selepas 15 tahun dasar ini diluluskan, Alhamdulillah pihak Urus Tia Wanita telah pun membuat semakan 5 kali kepada dasar ini, dan insyaAllah kita akan finalaskan, semakan dan juga penambahbaikan kepada dasar ini supaya kita boleh selari dengan peringkat antarabangsa. Dan saya mengambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Wanita Antarabangsa kepada seluruh wanita di Kelantan dan juga seluruh dunia, kerana semalam adalah 8 hari bulan 3 adalah Hari Antarabangsa untuk wanita. InsyaAllah kita mengharapkan agar saranan dan kerjasama daripada pihak ADUN dan semua kaum lelaki akan terus membantu wanita menjadi baik. Dan begitu juga tentang saran beliau berkenaan dengan pekerja wanita. InsyaAllah kita telah pun sekarang ini mengambil beberapa inisiatif, antaranya kita membuat program skim keluarga mawaddah bersama dengan pekerja-pekerja di pasaraya, khususnya di KB Mall dan juga di Maidin. Dan Alhamdulillah kita telah pun melantik 340 orang wakil daripada MPWP, Majlis Perundingan Wanita Parlimen, yang kita tubuhkan pada tahun 2012 sehingga kini, dan juga dibantu oleh MPWN, Majlis Perundingan Wanita Negeri, untuk mendapat maklum balas tentang perkembangan dan juga kebajikan isu pekerja wanita. Begitu juga dengan hubungan kita dengan 37 orang ahli majlis daerah ataupun merupakan ahli PBT yang akan insyaAllah mewakili kebajikan dan juga pekerja wanita di kalangan pekerja-pekerja wanita. Penggubalan dasar keluarga mawaddah, dan insyaAllah kita juga akan bincangkan tentang lebih lanjut kempen pematuhan aurat kepada pekerja-pekerja. Walaupun sehingga kini saya rasa dari segi tahap KPI, kita masih lagi perlu memberikan pendidikan agar pematuhan ini lebih difahami. Kita mahu pekerja-pekerja wanita kita menutup aurat, menjaga aurat, bukan hanya menutup sehingga menjadi macam orang membungkus aurat. Dan ini saya minta kepada semua pihak swasta dan pihak yang berkaitan khusus majikan untuk memerhatikan pakaian seperti ini, kerana yang kita jual ialah barang, bukannya orang. Begitu juga dengan bengkel bapa muda di Semudun, juga kita tumpukan kepada pekerja wanita supaya bapa muda ini tidak meninggalkan keluarga semata-mata kerana terlibat dalam sektor pekerjaan. Walau bagaimanapun kita tidak menafikan bahawa di sana terdapat kes-kes penderaan wanita, kes-kes perceraian, kes-kes penyakit sosial yang melibatkan dadah di kalangan wanita juga ada peningkatan berlaku. Jadi ini memerlukan semua sumbangan dan juga kerjasama dari semua pihak agar wanita yang bekerja ini dapat dibantu, kerana kita melihat keadaan tekanan ekonomi pada hari ini memerlukan ibu-ibu turut bekerja, anak-anak perempuan bekerja untuk membantu ayah dan juga suami mereka. Jadi insyaAllah dengan beberapa inisiatif yang telah pun diperkenalkan, kita mengharapkan pekerja wanita di Kelantan akan dapat bekerja dengan cara yang baik, dalam masa yang sama dapat menjaga keperluan-keperluan dan juga kehendak-kehendak yang diperlukan oleh Islam. Dan begitu juga kita insyaAllah akan mengadakan pertemuan dengan wakil pekerja wanita dan wakil syarikat khusus untuk melihat bagaimanakah kebajikan pekerja wanita ini dijaga.